Ya. Sempat ada yang ngomong, aku karakternya mirip Kusumo. Ada yang bilang gitu, ah warnanya mirip Kusumo. Gua bilang, iya kali ya, cuma kalau kalian membandingkan dalam artian, ah tampilnya kok gak kayak Kusumo? Belum. Bagi gua jauh sekali, karena Kusumo is my legend, is my motivation ya. Jadi kalau orang membandingkan kesamaan, okelah ya kan. Tapi jangan, gua sampai saat ini belum menyetarakan untuk kualitas. Baik lagi, karena ini burung-burung berat. Kata-kata untuk hari ini ya? Kata-kata untuk hari ini buat teman-teman lovebird khususnya di Indonesia, teruslah mencetak, karena setiap burung itu akan selalu berbeda karakternya. Ya, adapun nanti ada persamaan, tapi tetap pasti ada perbedaan dari ketika prosesnya. Dan proses itulah yang menjadikan suatu harga, suatu nilai, suatu momen yang mungkin ketika ada orang yang akan nawar, itu kalian akan bilang antara dua, mahal atau nggak dijual. Itu sih yang gua rasain. Jadi buat teman-teman semangat ya, jangan patah semangat. Ah, gua susah karena kita belum tahu, kita belum belajar. Tapi kalau kita udah belajar, oh mencoba, pasti insya Allah akan punya sendiri, dengan sendirinya kalian punya burung konser. Halo, selamat siang ini. Selamat siang, halo. Ini tumben ini mau ganteng atau mau gimana ini? Bukan mau... tumben sebenarnya dong, udah sering dong. Tumben kondangan terus mungkin ya. Mungkin. Gak pernah dapat juara gitu ya? Belum hoki aja. Belum hoki aja. Kalau gak pernah dapat juara itu, ya sering. Sering. Tiketnya regional. Ya, lokal. Kalau laber lapres. Juara. Kalau nasional regional ya belum hoki. Lu ngomong-ngomong bawa apa ini? Sekarang gua bawa ada dua sebenarnya, ada Ricky sama Sinden. Nah, Sinden yang mau disiapin di kelas yang berikutnya. Sinden yang mau disiapin di kelas berikutnya. Kalau yang kemarin kan si Ricky kemarin punyanya Bos atau Sultan Papua. Kalau ini punya Duki tapi lagi dipantau sama seseorang. Ngomong-ngomong, nama Duki ya nggak sih, siapa sih? M. Muslim Arif, tapi terkenalnya dia dibilang Aduki. Ya bisa dibilang bosnya dunia kicau lah ya. Bos-bos kalian semua. Dia juga dia. Kenapa nanya nama gua? Ya kan orang-orang ada yang tahu, ada yang enggak ya. Iya sih. Soalnya kalau nama terkenalnya itu bisa dibilang ya Aduki. Ya, orang banyak nyebut Aduki. Flashback ke belakang ya. Ini ngomong-ngomong tentang labet Sinden nih. Ya, ini. Sinden ini dapat dari mana sih? Jadi waktu itu tuh udah sempat gue ceritain sih di vlog bahwasanya ini tuh burung. Jadi kan kalau AA tuh betina-betina semua, ya. Jantan-jantan semua. Nah, memang waktu awal pindah ke markas baru ya, itu yang bahan itu ditaruh di atas, yang ibarat katanya cuma di bekas untulan-untulan itu disatuin. Nah, tiba-tiba nadanya tuh kayak ngetik gitu, tik. Ini burung yang mana sih? Sempet waktu itu kalau teman-teman berteman dengan sosial media AA, itu gue bikin story-nya. Nah, kebetulan ini burung kata gue kepantau di hari keempat kalau nggak salah, pokoknya hari keempat atau hari ketiga ini kayaknya burung, akhirnya disendiriin, malah cepet banget jadinya. Nah, jadi historinya dari mana? Gue seingat gue ini burung untulan dari bahan-bahan gue yang lain. Gitu mas, bahan untulan dari yang lain sekarang malah jadi enak dan jadi apa ya, jadi ikon gue sih, kemana-mana gue selalu bawa. Betina asli ya? Betina dan lihat sendiri, nggak bunyi sama sekali sih kalau dibawa. Udah nelur ya? Dia nggak nelur, karena kita untungnya pakai balibu. Oh, balibu. Treatment dari mulai zaman Lina, Luna, Padi, sampai ke sekarang ke Sinden pun kalau betina itu pakainya balibu. Iya, yang namanya lapet apa ini? Ini nama Sinden. Dia malah tidur dia ya. Itu dia. Makanya ada yang lucu loh mas. Yeah. Sempet ada yang ngomong, ah kok karakternya mirip Kusumo. Ada yang bilang gitu, ah warnanya mirip Kusumo.
gue bilang iya kali ya, cuma kalau kalian membandingkan dalam artian ah tampilnya kok gak kayak Kusumo, belum, bagi gue jauh sekali, karena Kusumo is my legend, is my motivation ya. Jadi kalau orang membandingkan kesamaan, okelah ya kan, tapi jangan, gue sampai saat ini belum menyetarakan untuk kualitas, baik lagi, karena ini burung-burung lakberan, tapi kalau dari karakter, dicabut apa untulannya pun dia gak akan bunyi. Kalau bunyinya cuma digantangan doang? Iya, di rumah juga sama, gak bunyi sama sekali gitu. Dan bahkan treatmentnya hampir gue samain sekarang sama kayak Kusumo, karena banyak yang komen kok kayak, ya udah deh, gue coba treatment, bahkan Kusumo diumbar, sekarang dia diumbar juga. Ini ngomong-ngomong ya tentang yang persamaan dengan Kusumo. Ah. Itu dalam tanda kutip teman-teman yang komentar ya. Hmm. Itu sejak kapan sih, A? Kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu sih. 2 bulan yang lalu ada yang komen, "Ah, sinden warnanya kok sama kayak Kusumo." Mungkin itu pemula ya. Ya, hampir dari warnanya ya. Warna, awal dari warna. Terus sampai ada yang bilang, "Ah, sinden itu kalau di bawah kok enggak bunyi ya?" Nah, orang yang mencocok-cocok sekarang, kalau Kusumo kan dulu setiap gua event ya, ketemu Kusumo, orang pada pengen foto, dan dia diem aja gitu. Nah, akhirnya orang menyamakan-menyamakan kayak gitu, ya gua nggak bisa bilang ya atau enggak, cuma ketika ada orang yang menyamakan kualitasnya, balik lagi, gua akan sedikit meluruskan bahwasanya kalau untuk dari kualitas, gua akuin Kusumo jauh lebih daripada Sinden. Tapi ya moga-moga aja bisa memorial sih yang memorial. Pastinya memorial bisa mengenang si legenda Tawa ya. Iya, legenda Tawa yang punya Pak Haji Sigit. Pak Haji Sigit. Tapi ya alhamdulillah juga sih, ya sekarang udah lupa mah sama megang kamera sekarang. Soalnya kan balik lagi, gue yang nyeting, kalian yang nge-shoot gitu. Udengan aman ini, udengan aman, tenang aja, tenang. Walaupun gue kalah tetap semuanya kebahagiaan. hobi, sama yang penting funny, senang kan harusnya. Berarti gak seperti kayak dulu dong, kalau dulu kan kita memotivasikan 3M ya? 3M. Kalau sekarang beda lagi. Beda lagi. Yang penting akhirnya adalah ya happy. Ataupun kita senang-senang aja gitu. Yang penting enggak happy ending kan? Happy ending. Ya kan? Walaupun kalah ya kan, I'm loser tapi tetaplah I'm happy. Kata-kata untuk hari ini ya? Kata-kata untuk hari ini buat teman-teman lovebird khususnya di Indonesia, teruslah mencetak, karena setiap burung itu akan selalu berbeda karakter. Ya, adapun nanti ada persamaan, tapi tetap pasti ada perbedaan dari ketika prosesnya. Dan proses itulah yang menjadikan suatu harga, suatu nilai, suatu momen yang mungkin ketika ada orang yang akan nawar, itu kalian akan bilang antara dua, mahal atau nggak dijual. Itu sih yang gue rasain. Jadi buat teman-teman, semangat ya. Jangan patah semangat, ah gue susah. Susah karena kita belum tahu, kita belum belajar. Tapi kalau kita udah belajar, mencoba, pasti insya Allah akan punya sendiri. Dengan sendirinya kalian punya burung konser. Oke. Yaudah, makasih ya. Siap, Mas Nur. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Nur. Ya, ini baru sedikit ini. Apa nanti lah banyak. Kurang banyak ya. Oh, kurang banyak ya. Kurang nanti banyak. Kasih giveaway. Yo, Juri, sekarang kita cek Juri. Masa 1000 lagi, Pak Ima. Aduh, Juri, cek kata. Awas untuk gue. Gimana mulut? Bos, belum putus bos. Aduh. Putus. Ini next ini. Belum putus terus. Kelihatan di kamera.
lanjut. 14 masih. Putus 14. Dari sana. Putus 16. Dari tadi awas. Ditahan suaranya yuk. Ah, cepetan itu. Betul 13. Masih 12. Masih 12. Berangkat lagi itu, awas. 10 pada. Ya, berangkat lagi awas. Belum putus. Masih awas. Kelihatan di kamera. Kualitas. Main laser lah. Kalau lah. Awas, putus. Belum putus. Masa mau digoreng terus? Lanjut, pengecur. Edan. Tungguin lawas. Edan bohong itu kalau nggak dengar. Awas, berangkat lagi itu awas. Awas. Awas itu. Awas. Dari tadi.